Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Hari ini kita naik R25. So hari ini kita ride naik R25. Naik ke office jap, hantar file. Sepatutnya hari ini aku pergi Takong, pergi ambil apa ni, Rotex, tapi ada hal sekejap lagi, tak sempat. Esok aku pergi Takong. Terima kasih kepada semua yang menonton Rojak Session. Kita sekarang dah ada website dah. Jemput datang ke website kami, jemput datang ke YouTube channel kami dan juga Facebook kami. Jangan lupa follow, subscribe, like, semua benda tu lah. Motor ni dah lama tak bawa, berabuk, sekarang labah-labah. Ada rezeki, kita adjust motor ni lah. Kita buat sikit. Hari ni sepatutnya kita ada interview sikit, tetapi individu yang nak diinterview tu ada masalah emergency. Ada emergency, so dia tak dapat nak join. Oh, insyaAllah kita akan cuba release konten hari-hari. Tapi yang pelbagailah, tak semestinya Rojak Ride saja. Tapi hari ni sebenarnya aku tengah test mikrofon wireless ni. Harus ke aku pergi beli GoPro punya dongle, and aku harap cara ini akan menghasilkan bunyi-bunyian yang lebih bagus, insyaAllah. Kita masih lagi beroperasi di studio lama. Tu studio lama yang tak ada parking ni. Kalau parking macam ni tak apa, gangster. Boleh yuk kejap. Ha, ni kena je. Okey, sekarang ni kita dekat depan office. Mari tengok apa benda tengok ni. Diorang tengah fikir macam nak pergi makan. Alright, jumpa sebentar lagi. Doakan berjaya kita. Ni budak-budak ni tengah fikir nak makan gini. Okay, file dah hantar, file dah ambil. Sekarang nak pergi meeting kejap. Okay, audio tadi macam gagal sikit. Kalau laju, slow dia okay. Bismillahirrahmanirrahim. Aku tak tahu lagi meeting ni pasal apa. Tapi tu ada. R15, baby. Motor ni orang cakap apa, dalam tang pun okey, tapi tu hari membongkok sikit. Tapi kalau ada hari-hari bawa tu aku rasa okey kan. Tiada lah rasa macam nak terbongkok macam datuk nenek tu lah tu. Memang Rojak Session ni masalah dia tak pernah selesai, mikrofon ni kan. Sejak bermulanya kita sampailah sekarang ni, sampailah ni mikrofon problem. Esok pergi, esok aku tahu gini, esok kita pergi sungai. Amin salah seorang apa nama ni, kru Rojak Session akan buat dia punya konten. Tak sabar ni nak tengok konten dia. Bear Grylls punya style kan, man versus wild. Kita nak sampai di tempat perjumpaan, kedai kopi. Yes, korang perasan tak kalau minum kopi banyak-banyak sangat, kau rasa macam berdebar-debar tu kan. Rasa macam susah hati tu. Tapi buat motor macam ni untuk office dekat-dekat ni macam tak masuk akal sangat. Tapi sebab motor skuter aku Rotex takde, malas nak mengambil risiko di saman. So bawa elemen motor yang Rotex. Ok lah, sekejap aku sambung balik meeting kan. Malah aku nak ikut orang meeting. Bye. A few moments later, jom kita pulang ke office. Tugas kita di sini sudah selesai. Okay, meeting pun dah selesai. Esok nak pergi sungai, Sungai Pisang Kata Amin, untuk buat konten yang baru untuk Rojak. Rupa dia tak tahu lagi. Inilah percubaan yang pertama kita nak cuba. InsyaAllah dalam minggu ni juga kita akan pindah ke lokasi baru. Sebab office lama ni dia okey kan, dia ada karakter dia sendiri, dia ada macam rustic look kan. Tapi bila nak datang kerja tu, nak parking, astaghfirullahalazim, susah gila nak dapat. Bila nak ajak orang datang pun macam lama. Takpelah, kita jumpa kat luar lah, jumpa kat kedai lah kan, kedai minum je lah. Very very hard to find the parking. Tapi tempat baru ni parking bersepah, parking mahal ada, parking murah ada, parking free ada. So senang sikit bila nak ajak orang datang. Dah pindah, nanti aku buatlah studio tour ke apa benda ke kan. Esok ada video insyaAllah. Esok video sungai lah kot. Nak buat motor ke nak ikut diorang naik kereta kan, tak tahu. Okay, tak sure. Mungkin aku naik motor, diorang buat kereta. Tak kisah aku ada konten Rojak Rides ni. Sudah sampai kita di office. Ayuh, mari kita naik. Video pun tak ada bateri dulu ya.
Okay, sekarang kita nak balik dah ni. Lepas tu budak-budak ni nak pergi makan Gaviscon untuk vitamin C. Kepala otak doang Gaviscon untuk vitamin C. Tapi Appleton bukan untuk dia ke? Bukan untuk... Appleton? Okay lah, aku tak tahu nak cakap apa. So, kita nak balik, nak gerak sekarang ni. So, hari ni aku tak ada cerita nak borak. So, kau tengoklah kepala aku. Okay, jom balik. Okay, kepala aku. So, sekarang dia nak pergi cari vitamin C untuk makan. Okay, semoga semua orang sihat walafiat. Jagalah kesihatan. Okay. Jom kita borak pasal COVID-19. Coronavirus. Hari ni hambar sikit cerita Rojak Rides. Tak ada benda yang menarik berlaku hari ni. Okay, coronavirus ni efek dia dekat orang muda. Dikatakan kurang. Tapi ni aku tak baca lah, aku dengar macam kaya. Tapi efek dia kepada orang-orang yang immunization dia rendah, tu bahaya kan. Flu, any flu pun kalau orang yang imun tu rendah, so bahaya. Contohnya orang-orang seperti warga-warga emas, kanak-kanak, and so dangerous. Di musim virus-virus yang bahaya ni, marilah kita menjaga kesihatan kita supaya tidak terjangkit penyakit-penyakit yang seperti ini. Nampak macam tak banyak kereta ni. Aku semua orang dah start kerja dari rumah kot. Lu masa aku kerja dengan orang kan, kalau rasa macam tak sihat sangat ataupun rasa macam malas sikit nak pergi kerja kan, selalu aku request untuk work from home. Sebab kita ambil kerja okey lah, boleh hantar through email, boleh hantar orang cakap apa, through sharing folder ke apa kan, best lah. Tapi cuma kau tak bersosial lah kan, tak dapat jumpa kawan, tak dapat nak borak-borak. Beli beras bang. Bila benda-benda macam ni berlaku kan, benda-benda yang tidak diingini berlaku, macam orang cakap apa, virus lah, benda-benda macam ni lah, yang menyusahkan seluruh umat manusia satu dunia tu. Seorang mengelabah, semua mengelabah.